Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, Kiai Muhammad Hasan Ishaq hafizahullah taala, para ustaz, para santri yang berbahagia, yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam istiqomah kita kali ini, Allah memberikan harapan kepada hamba-hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pendekatan diri kepada Allah, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka. Ya, tadi dibacakan Ali Imran 138, 139, bahwa Al-Quran merupakan patokan kita ya, untuk menjalani kehidupan. Sekali lagi disampaikan di sini, Al-Mu'minin, hada bayanun linnas wa hudaw wa mu'idatun lil muttaqin. Inilah Al-Quran, satu keterangan yang jelas untuk semua manusia. Bayanun linnas, semua manusia. Dalam fakir ulang firman ini sudah berkali-kali, apalagi kita orang beriman kepada Allah, kita mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pegangan kita apa? Ya.
petunjuk dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang mukmin, orang beriman, tinggi derajatnya di sisi Allah. Asbab ketaatannya kepada Allah, asbab sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu ini hal seperti ini diingatkan kembali untuk menumbuhkan ghairah, semangat kita ya untuk takarrub ila Allah, semangat ya. Kalau kita selama ini mendengarkan beberapa azab Allah taala kepada orang-orang kafir, berinkar kepada Allah, layaknya kita juga mendengarkan nikmat apa yang didapat dari orang beriman ya. Sehingga orang beriman ini semakin kokoh keimanannya. Ya, di hujah 13 disampaikan, In akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sebenarnya orang yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Paling bertakwa, paling taat kepada Allah, ya, mendahulukan perilaku yang baik, menjaga daripada maksiat kepada Allah. Nah, menjaga maksiat ini kadang-kadang kita sulit. Supaya terhindar daripada perilaku keji, ini kadang-kadang sulit. Di luar istiqomah kita, kita juga istiqomah juga hal-hal yang maksiat kepada Allah. Ya, rutin ya, melaksanakan suatu maksiat kepada Allah rutin, walaupun itu kecil. Ya, kecilnya perilaku maksiat kepada Allah akan membuat kita melakukan perilaku dosa yang besar, yang bahkan kita aminkan itu tanpa kita sengaja, ataupun kita sengaja, ya, kita merasa tidak berdosa. Ya, di Al-Mujadalah 11 disampaikan oleh Syaitan Jin, Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum allazina udul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau kita sami'na wa ata'na kepada Allah, kita memudahkan urusan ya perjuangan di jalan Allah, kita memudahkan, maka Allah akan berikan jalan kepada kita. Allah juga akan memudahkan urusan kita ya, menolong agama Allah, nolong ya. Dan arti ini bukan berarti menolong Allah seperti kita menolong saudara kita, bukan itu, tapi di mana kita berpijak ya, itu akan menjadi sesuatu yang nantinya akan Allah pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini sampaikan alladzina utul ilma darajat walladzina ta'maluna khabir. Ya. Allah saya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Diangkat Allah kenapa? Asbab ya, memberikan semangat ya pada keadaannya, pada lingkungannya ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, menjalankan perintah Allah, mengajak orang lain di jalan Allah ya, tidak menghalangi orang-orang beriman ya, ya sudah enggak berlaku baik menghalangi orang beriman, bagaimana dosanya hal seperti itu ya. Ini perlu kita pahami karena kita memuliakan Allah. Kemudian di At-Talaq 2, 3, 4 ya, Bismillah Allah menyampaikan hukum-hukumnya ya. Nah, apa kita bacakan? Amin syaitan najin. Faida balagta ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufi au farikuhunna bima'rufi wa ashhidu dawai ajali minkum wa akimut hakimu syahadatallah dalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apabila mereka telah mendekati akhidahnya,
rujukilah dengan mereka, rujuklah dengan mereka secara baik, atau lepaskanlah mereka secara baik, dan bersaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah, yang benar-benar itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan membukakan jalan keluar baginya. Nah, di sini man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang tersebut. Nah, kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, man yatawakkal 'ala Allah huwa hasbu, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-keperluannya. Ya, innallaha baligh al-amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Ya, sungguh Allah akan menuntaskan urusannya, sehingga Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, hukum ini hanya contoh di sini, kita menjalankan hukum itu, mengikutinya. Sami'na wa ata'na, taat kepada hukumnya Allah. Maka Allah akan apa? Memberikan jalan keluar kepada orang tersebut. Memberikan jalan keluar pada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengikuti syariat agama Allah. Ini kan syariat, toh? Syariat itu perlu diikuti. Syariat itu perlu dijalani. Ya, tidak hanya sambil lalu, tapi dijalani. Artinya diketahui bagaimana tata cara menjalankannya. Ya, bertanya kepada orang yang mengetahui cara menjalankannya. Ya, yang terbaik. Ya, demi kebaikan daripada hasil akhir nanti, gulnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatun ashhurin wallahi lam yahidna wa ulatul ahmali ajalahunna ayyada'na hamlahunna wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi, yang terasa istrimu, dia kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, belum dewasa, ada perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Terus sekarang hukum yang seperti ini mulai kabur, gitu loh. Ya, jadi dengan alasan mencari rezeki, dengan alasan ini alasan ini kadang banyak sekali, ya, alasan hidup sendiri, ya, padahal masih punya keluarga, ya, maka idahnya dilanggar. Ya, kalau begini nih, sehingga Allah berikan kesulitan kepadanya, semakin tidak mendapatkan kebaikan. Sehingga kita pahami, sering kita ketahui hal yang seperti ini. Ya, dari ka'amrullahi anzalahu ilaikum. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Ya, talak 5. Ketentuan iddah itu merupakan perintah Allah. Ya, ketentuan iddah itu perintah Allah. Ini saya berikan hukum ini, ya, kemudahan ini, karena setiap hari kita perhatikan. Ya, banyak hal yang harus diberikan pemahaman tentang ini. Ya, kalau kita mau mengikuti ketentuan Allah, peraturan Allah Ta'ala, syariat, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita, Allah akan tata, akan berikan jalan keluar. Ya, dan itu merupakan perintah Allah yang diturunkan kepada kamu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi tadi diberikan jalan keluar yang pertama, ya, orang beriman, ya, orang yang mau ikut tadi, satu jalan keluar. Orang yang kedua diberikan rezeki dengan tanpa batas. Ya, atau tidak dengan minhay sulah kasih tadi. Kemudian yang ketiga dihapus kesalahan oleh Allah. Banyak hal ini, ya. Sehingga kita menjalani kehidupan ini ringan, gitu loh, ya. Ya, masalahnya ini kita sering melanggar perintah Allah, hal-hal yang sudah menjadi kesepakatan dalam Al-Quran. Ya, tadi di 138 Limbon sudah disampaikan, bayan, nas, dan untuk penerangan untuk semua manusia, pemahaman untuk semua manusia, ya. Khususnya orang yang beriman kepada Allah, jangan sampai dilanggar hal yang seperti ini. Ini hal yang umum yang harus dilaksanakan.
ya. Kemudian di al-lail 5, 6, 7 surah firman Allah masyarakat najib fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang berikan hartanya dengan Allah dan bertakwa. Jadi orang beriman kepada Allah itu enggak bakhil, enggak kikir, sambil menjaga hukum-hukum Allah dia juga tahu mana haknya, mana yang bukan haknya, ya. Masalah hak yang bukan hak ini kadang-kadang saat kita mendapatkan rezeki kita lupa gitu ya. Ini perlu diingatkan setiap hari, bahkan setiap saat kita ketemu kita ingatkan, sudah sedekah belum, sudah infak belum, ada haknya anak yatim atau miskin di situ. Sehingga apa? Sehingga Allah akan menjaga harta kita, Allah akan menambahkan rezeki kepada kita, Allah akan berikan rezeki min haitsu la tahsib tadi kepada kita. Wa saddaqa bil husna, sembunyikan adanya balasan terbaik yaitu surga. Balasan terbaik itu tidak hanya di dunia, walaupun ada balasan di dunia, Allah melipat gandakan rezeki, ini bisa dikatakan balasan terbaik. Tapi di akhirat ada yang lebih baik daripada itu, yaitu surga, bersanding bersama Rasulullah, menatap Allah Taala. Ya, fasanya siruhu ini yusro, maka kami akan melapangkan bagian jalan kemudahan kebahagiaan. Dilapangkan oleh Allah ke jalan kemudahan, jalan kebahagiaan, ya, jalan keniscayaan mencapai apa yang diharapkan oleh orang-orang beriman tersebut, ya. Ya, tentunya hukum-hukum ini, kenapa perlu diingatkan hukum-hukum itu yang biasa terjadi di masyarakat, yang bahkan ditinggalkan dan mulai dikaburkan, ya, dengan modernisasi, ya, emansipasi katanya wanita, emansipasi. Ya nggak perlu lagi, nggak ada kita harus bekerja harus begini, padahal masih punya anak, punya keturunan, punya saudara. Ya hukum Allah ini di belakangin. Ya nggak apa-apa kalau sudah untuk begini kerja, nggak apa-apa kalau begini, padahal masih bisa ditanggulangi. Ya hidup kita sekian puluh tahun, ya masa hanya waktu 3 bulan ke 4 bulan 10 hari tidak bisa. Nah ini ya, itu yang aneh gitu ya. Padahal itu bisa dilaksanakan gitu. Kalau orang beriman dengan alasan apapun, tidak bisa dengan semudah itu, nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Ya, ya. Hujah apa yang kita akan sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika hukum-hukum yang berbelas seperti itu tertinggalkan, belum hukum-hukum yang lain. Ya, belum yang tidak nampak seperti sholat, seperti puasa Ramadan. Ya, ya pastinya akan ditinggalkan. Ya. Dan di An-Nur 52 Allah firman Allah Masyaitan Rajim, "Man yuti'allaha wa rasulahu wa yahshallaha wa yattaqihi fa'ulaika humul faizun." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka itu orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan ingat ya ini ya, orang-orang yang menang, ya orang yang dapatkan derajat ilmu, derajat kemanfaatan dari Allah, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain, adalah orang-orangnya apa? Orang yang selalu bertakwa, orang yang selalu takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah ini, ya, istilahnya menjaga ya. Ada lima hal yang Al-Fatih sampaikan untuk ilmu, ya, menjaga ilmu, pemahaman, selalu belajar ya. Dan supaya dalam menjaga perintah Allah itu tidak salah-salah. Ya, tidak sengaja salah atau tidak tahu, karena tidak mau belajar. Ya, kemudian amal, menjaga amalnya. Ya. Orang yang berilmu itu menjaga amalnya. Ya, jangan sampai amalnya itu tidak karu-karuan, tidak bisa diterima oleh Allah SWT. Ya, karena keterbatasan pemahaman. Ya. Kemudian nanti itu waro. Ya, khawatir. Yang sampai nanti kita dihukum oleh Allah karena perilaku kita. Karena meremehkan daripada perintah-perintah Allah. Karena khauf. Ya. Takut kepada Allah, menjaga, jangan sampai kita melanggar perintah Allah, baik terang-terangan ataupun tidak. Orang beriman itu berhati-hati dan menjaga. Waruk dan khauf, orang beriman itu hati-hati dalam melaksanakan perintah Allah, menjaga, jangan sampai melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah selalu memperhatikan orang beriman. Ya, kelima ikhlas, selalu menjaga. Ya, orang lebih khawatir keikhlasannya dia tidak nyampe ya, khawatir amalnya dia tidak sampai kepada Allah karena tidak lillahi ta'ala. Ya, ini sendiri sampaikan fa'ulaika humul faizun. Maka orang dapat kemenangan siapa? Orang yang takut. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut
anaknya, dia tetap dalam ketakwaannya, tetap dalam istiqomahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah, kebaikan amal saleh, rukuk dan sujud, kebaikan sabar, ikhlas, tawakal. Ya Allah Tuhan kami, berikan kami orang-orang beriman kepada-Mu ya Allah, iman yang sesungguh-sungguhnya, taat yang sesungguh-sungguhnya, yakin yang sesungguh-sungguhnya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah ketenangan jiwa ya Allah, ketenangan dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah, ketenangan dalam menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah, ketenangan dalam berdakwah ya Allah. Allah Tuhan kami, berikanlah kepada kami ya Allah rezeki yang barokah, jauh daripada sesuatu yang diharamkan oleh-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan kesehatan, keberkahan ilmu dan manfaat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami nanti di akhirat ya Allah daripada hari yang tidak ada ampunan kecuali rahmat yang akan kami terima dari-Mu ya Allah. Tidak ada hari kecuali kami menunggu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.